Saya rombongan dari Palembang. Nama saya Yayu Asmara. Tapi jangan salah, Asmara di sini bukannya meta ke personal, saya untuk meta ke universal. Semua makhluk. Saya berangkat ke sini berserta rombongan. Pertama-tama saya nggak nyangka juga saya bisa datang ke sini. Pertama teman saya nanti lebaran kita retret, nggak mungkin aku ikut. Aku udah bilang begitu. Karena maaf, ya sebelumnya kalau lebaran saya harus pulang kampung bawa anak-anak ke tempat neneknya, itu udah rutin. Jadi untuk sekali ini saya harus paksa tetap janji Desember. Jadi kemungkinan retret Desember saya nggak datang ke sini lah. Karena janji sama anak sudah ditagi Desember pulang kampung. Dan untuk pertama-tama saya terima kasih banyak. Saya bisa ada jodoh karma sama Bante. Saya bisa ketemu Bante. Kalau tidak, saya tidak pernah tahu. Rupanya di dalam jasmani kita ini banyak rasa. Seperti nano-nano. Masin-masin, manis ada semua. Tapi yang ini, yang sakit semua, bukan yang enak semua. Saya kalau meditasi di rumah, memang saya latih Bante bisa duduk 2 jam. Tapi saya belum pernah nemuin nano-nano di situ. Saya bisa ketemu rasa yang sebegitu sakit, apa itu di sini, saya baru bisa. Kalau di rumah paling kenceng, saya 2 jam, oh saya udah hebat bisa tahan 2 jam. Tapi saya nggak tahu titiknya itu di mana. Pokoknya kenceng atau semutan, saya udah berdiri 2 jam. Saya pikir sakitnya yang itu. Ternyata di sini saya baru tahu. Itu yang namanya anice benar-benar ada timbul, lenyap itu. Waktu itu saya pernah dikasih tahu sama teman, sama-sama satu rombongan dari Palembang. Itu yang kita suka sharing sama Caca. Caca tanya sama saya, Sece sudah pernah ngerasa ngelahirin? Sudah. Saya anak 3. Di sini maaf saya tulang punggung karena suami saya sudah 3 tahun meninggal. Maaf saya bukan untuk membuat sedih, ini saya nanti ceritanya ada yang bagus. Caca bilang, Sece kan udah punya anak, iya 3. Sesar apa normal? Normal, Ca. Sece bayangin ngelahirin normal. Sakit kan? Sakit ya. Oh kalau itu saya bisa, saya udah 3 kali kan. Ternyata si Caca itu bohong. Karena Caca, maaf ya, Caca belum pernah ngerasain ngelahirin Bante. Sedangkan saya sudah, ini ngelahirin memang saya sakit. Semua pasti yang normal sudah tahu sakit. Sakit pun keluar habis. Kita dapat hasil, anak ada. Kita dapat hasil ini, pum, datang lagi. Aduh. Saya, Caca ini bohong ini kalau gitu. Gitu saya di sini bisa sudah beranak 10 kali lebih. Kenapa? 3 jam saya enggak kuat tahan. Kalau orang yang lihat saya biarin saya dibilang kayak orang gila enggak apa-apa. Saya memang kurang bisa nahan sakit Bante. Bante bilang harus dengan sadar. Kita jangan menolak. Tapi saya tetap enggak bisa selama ini saya badan saya seperti angka 8 kalau ini badan saya ini jadi angka 8 kalau begini. Nah, nanti ditenangi paling bisa lurus sebentar. Nanti kesini gitu. Sampai saya pernah interview saya ngomong sama Bante, saya selalu kebanyakan saya kedorong ke belakang. Pernah satu saat saya takut kena orang, jangan-jangan saya nanti jatuh ganggu orang lain. Kata Bante, ya yuk sekarang paling belakang. Jadi paling enggak jatuh ke bentur tembok. Akhirnya saya kalau meditasi sekarang pilih paling belakang. Tapi enggak nyender Bante enggak. Aku saya maaf ya kalau ceritanya yang ini ya, karena ini kan sharing pengalaman saya keluarin semua, karena besok saya nggak cerita lagi, ini udah gak pulang. Mulai hari ke-7 seminggu ya Bante saya drop, karena pas saya berdiri 2 jam saya ada
kedengar suara suami memanggil mi. Padahal mungkin bawaan aja, nggak mungkin suami saya manggil saya, karena suami saya sudah nggak ada, udah dikremasi, sudah nggak bisa manggil saya. Ya. Tapi saya nggak buka mata, di situ langsung saya ini down, langsung buyar saya, langsung air mata keluar, nggak bisa ditahan. Akhirnya saya takut mengganggu yang lain, saya mau atasin itu pakai cara. Cara itu kan harus kempes perut, dada busung, tarik napas. Saya bilang sama Bante, kalau saya sedang nangis, nggak mungkin saya bisa tarik napas. Nggak bisa. Nah, nggak bisa nanti ganggu yang lain. Lebih baik saya sudah, saya keluar, ngadep ke hutan. Di hutan tuh nambah lagi tuh. Jadi saya, waduh kayak gini, nih, semua udah buyar, pokoknya semua datang semua. Saya udah nangis, terseduh-seduh, untung ada karma baik lagi. Bante masuk damatok. Di situ nangis saya baru bisa berhenti. Kalau enggak airnya keluar terus karena ada Bante masuk. Jadi saya harus masuk. Saya stop, bisa stop dia. Nah, udah situ udah kacau, saya enggak dapat hasil apa-apa. Dua hari. Hari kemarin juga saya udah senang hari ini mau pulang. Besok hari ini ya pulang. Ya. Berapa sampai sini? Karena udah mau pulang nambah lagi itu. Dari kemarin saya sudah nggak ada hasil juga. Saya sudah pikirannya, wow, sudah terbuka semua. Ini anak saya yang ini pesen beli ini nih. Pikiran pokoknya udah kemana-mana, nggak fokus lagi meditasi. Baru tadi pagi yang hari terakhirnya saya juga nggak dapat hasil sama sekali. Saya duduk 15 menit, buka mata. Aduh, udah capek bener. Setengah jam berdiri, buka mata, balik sana, balik sini. Keluar jalan. Akhirnya saya... Ini udah hari terakhir, saya nggak dapat hasil apa-apa. Gimana nanti saya di rumah? Kalau di rumah saya kan 6 indera jalan semua. Di sini saya harus bisa. Kebetulan tadi pas saya udah duduk 15 menit nggak jadi, berdiri 15 menit nggak jadi. Udah saya masuk, duduk itu saya ada karma baik lagi menolong saya. Saya duduk kurang lebih baru 10 menit. Ada dateng nih serangan fajar mungkin ya. Oh luar biasa. Kalau itu tadi nggak dateng secepat itu saya pasti gagal lagi karena udah timbul ngantuk, pikir sama pikir sini lagi. Karena dia saya duduk baru tahapan belum sampai selesai, ini sakit luar biasa nyerang saya langsung begini. Nah langsung saya ada kerjaan, fokus ke sakit. Nah dari situ sampai akhirnya ngerasai sakit itu prosesnya 2 jam setengah cuma. Biasa saya duduk 3 jam lepas, saya enggak sanggup. Berdiri 3 jam setengah saya lepas, enggak sanggup. Jadi belum pernah bisa sampai hilang. Hari ini benar-benar mujizat itu ada. Saya pas 2 jam setengah itu ininya lepas semua, hilang rasa sakitnya, badan ringan, saya ditarik ke atas, berdiri tegak lurus, sampai akhirnya saya pegang, ingat kata-kata Bante, 6 titik. Saya nggak fokus yang lain lagi, pokoknya 6 titik. Nggak ngulang lagi ke tahapan, saya udah lupa cara itu, pokoknya fokus 6 titik, saya udah senang. 6 titik, terus tapi nggak tahu kenapa, saya bisa, badan saya lemes, selemes-lemesnya ringan, bukan lemes, kalau lemes saya kayak gatel. Ringan seringan-seringannya saya merasa, saya tetap sadar, saya tetap nantitip sadar, cuma saya posisi masih duduk, kaki sama sekali saya nggak berani rubah karena saya takut kalau saya rubah posisi nanti saya ngulang setengah mati seperti kemarin. Kita udah kapok Bante, 3 jam ngulang, kapan lagi saya selesai. Saya nggak mau rubah, saya bertahan 6 titik, tapi badan saya ke depan pelan-pelan, sampai akhirnya posisi saya tetap begini. Maaf ya, saya tetap begini, tapi ini kalau sekarang saya nggak bisa. Sekarang nggak bisa, ini saya kaku. Cuma tadi begini, sampai akhirnya kening saya sentuh di lantai, saya nggak bohong, itu saya ngerasa saya sadar. Saya tahan, karena saya ingat Bante, pegang 6 titik supaya kita tetap posisi terjaga. Kenapa saya 6 titik saya bisa nunduk Bante? Nah itu sampai di sini saya sadar. Memang tetap sadar, ini saya sadari saya nunduk. Nah ini berarti benar dong. Kalau saya ini ke lantai, karena jidat saya nyentuk di sini. Saya nggak berani buka mata. Nanti aku ngulang 3 jam lagi aku mati. Kalau mati.
seperti itu gitu Bante. Kalau aku buka mata, aku mati 3 jam lagi. Enggak sanggup lagi udah. Saya diem, saya kira-kira cukup, sudah cukup, benar-benar cukup. Ini bakal enggak datang lagi. Saya berani buka mata dan ternyata saya sujud di situ, masih posisi seperti itu. Dan itu untung ada yang menyaksikan. Teman saya dari Palembang 2 pas melihat posisi saya. Saya buka mata, saya langsung namaskara 3 kali. Saya di situ keluar air mata. Dan saya tanya, apa benar saya tadi memang benar-benar sujud ya? Apa benar badan saya maju sendiri ya? Saya enggak buat-buat, kalau sekarang saya enggak bisa, ini kaku. Tapi kenapa tadi bisa begini? Enggak lama begitu, saya duduk. Ada kurang lebih 10 menit, saya lihat Bante turun tangga dan saya bilang, wah karma baik lagi nih. Kapan lagi saya bisa nemui Bante, saya udah mau pulang ini. Bukan waktu interview lagi, saya jalan ke sana. Ketemu dengan Bante, saya tanya yang itu tadi. Kok saya sampai posisi begitu, gimana Bante? Tapi ya yuk dengan sadar kan, sadar saya, sesadar-sadarnya saya tadi posisi begitu. Jadi terima kasih banyak Bante. Berkat Bante, saya tahu semua ini, saya dapat semua ini. Kalau enggak Bante-Bante, kita enggak tahu. Terima kasih kepada Bante. Jadi saya kasih semangat para yogi semua, ya. Semangat, semua itu pasti bisa diatasin, asal kita ada kemauan. Terima kasih semua, terima kasih para panitia. Bisa menerima kita sebanyak ini, saya juga gak bisa bayangin. Kadang-kadang saya bisa nangis sendiri. Melihat Bante baik seperti ini ya, gimana kita bisa jadi orang baik kalau bisa kita contoh dengan Bante. Tidak ada ruginya benar. Baik itu baik bagi saya, baik bagi orang lain, dan baik untuk semua.